Oke, pertama siapkan dulu bahannya. Ini adalah cairan solvent ya, solvent ya. Ini ada jarum suntik. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu kita buka alat washing liquid mill ya, ini solvent cartridge untuk mesin indoor. Nah, ini adalah bentuknya, dalamnya seperti ini. Nah, ini adalah dalamnya. Jadi ini nanti untuk diisi di bagian dalam. Nah, ini kita lubangi dulu. Sudah ada lubangnya. Oke, setelah itu jika sudah, ini siapkan tisu bawahnya karena meminimalisir yang namanya tumpah atau bagaimana. Nah, ini kita sedot ya. Ini kan udah caranya ditaruh di gelas. Nah, seperti ini. Kita suntikan, kita isi. Oke. Nah, jika masih kayak gini, mending kita pakai jarum yang suntikan yang kecil, agak kecil. Jadi lebih, tapi ya itu untuk kecepatannya lebih cepat yang tadi. Tapi untuk efisiensi, untuk agar rapi, tidak terlalu bocor, pakai yang ini aja, yang kecil. Nah, kita sedot lagi. Nah, kita ulangi seperti itu ya. Karena suntikannya kecil, jadi memang untuk beberapa suntikan. Oke. Nah, seperti ini kita ulangi lagi karena mengisi agar penuh dalamnya. Nah, seperti ini kita masukkan lagi. Jadi diulangi ya agar tetap isinya full. Nah, kita ulangi lagi. Oke, kita suntikan lagi. Nah, kita ulangi lagi. Jadi harus butuh namanya kesabaran untuk mengisi washing liquid mill solvent cartridge. Jika sudah, kita tutup pada alat penutupnya. Nah, seperti ini. Setelah itu kita bersihkan dan masukkan alat ini ke mesin
indoor. Oh,